warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IPS 2 akan mewawancarai seni jaranan yang ada di daerah kita dari narasumber yaitu Desi. Langsung saja kami akan memberi pertanyaan ke beberapa pertanyaan kepada narasumber. Yang pertama, tahun berapakah seni jaranan ini didirikan? Kalau tahunnya, tahun 2015, tanggal 17 Agustus. Oleh siapakah seni jaranan ini pertama didirikan? Kalau pertama didirikan itu, sebenarnya sama-sama ya, belum ada pemimpin. Sekarang, sebelum meninggal, dipimpin oleh Bapak Sutri. Dari manakah seni jaranan ini? Berasal dari Jawa Timur. Setiap hari apakah seni jaranan ini latihan? Kalau latihan itu ada seminggu 3 kali. Malam Rabu, malam Sabtu, sama malam Minggu. Ritual apakah yang dilakukan sebelum main? Nah, kalau sebelum main itu biasanya kan kita sebelum itu ada tradisi kumpul bersama. Nanti kita bikin bersama kuda, barongan, sesajen itu dikumpulkan, didoakan untuk apa namanya, memanggil sesepuh dari yang menang. Kapan saja kan seni jaranan ini ditampilkan? Apa tadi? Kapan saja kan seni jaranan ini ditampilkan? Kapannya misalnya kayak ada acara 17 Agustus, pernikahan, sunatan, kayak gitu. Bolehkah kami meminta salah satu contoh melakukan tariannya? Yo, Karido Satrio. Bisa.